Permintaan dalam rawatan fisiologi khas untuk wanita semakin meningkat. Ia menjadi pemangkin kepada pengasas Nur Sinar Global Enterprise, NGE. Nur Cahaya membuka lebih banyak cawangan dalam perusahaan pusat fisiologi wanita di Lembah Klang. Baiklah, ini adalah salah satu rawatan fisioterapi yang menggunakan mesin shockwave. Namun di sini apa yang ingin saya tekankan, pentingnya untuk mengutamakan keselesaan dan juga privasi pesakit, terutamanya pesakit wanita. Menurut pengasasnya, Nur Arshikin Ghaffar, ia bukan sahaja memberi peluang pekerjaan kepada golongan wanita. Malah pesakit juga akan lebih selesa dengan privasi yang diberikan. Dari pengalaman saya kerjalah, selalunya pesakit perempuan ni dia lagi prefer perempuan sebab dia senang nak bagi tahu masalah dia. Kadang-kadang dia sakit belakang tu nak kena expose semua. So kalau fizio lelaki dia agak segan nak selak lah kan. Jelasnya, permintaan wanita tinggi memandangkan majoriti penyakit yang memerlukan rawatan fisio seperti tulang belakang adalah daripada kaum wanita. Menurut statistik pada 2013 Persatuan Kesihatan Sedunia, WHO, hampir 70% pesakit fisio adalah wanita. Justeru katanya, kaum wanita perlu meningkatkan kesedaran untuk mendapatkan rawatan tersebut. Di pusat rawatannya, beliau menawarkan pelbagai rawatan yang menggunakan mesin berteknologi tinggi. Kita panggil decompression traction system. Selalunya kita akan gunakan kepada orang yang ada slip disc lah. Slip disc dia punya tulang, between tulang tu, dia punya gel tengah tu dah terkeluar. Sakit tu? Sakit. Selalunya siapa kena slip disc ni memang merana lah. So DTS ni akan membantu dia lah, dia akan renggangkan sikit tulang dia so that dia punya disc boleh masuk balik. Baru memulakan perniagaannya tahun ini, Nur Arshikin sasar 20 pesakit untuk sebulan. Pihaknya mengeluarkan modal hampir RM300,000 untuk membuka pusat tersebut di Danau Kota, Kuala Lumpur.